Halo and welcome everyone, balik lagi bareng gue Iqbal, berikutif dan trik menarik seputar dunia teknologi informasi setiap hari. Let's go, langsung aja ya, karena di sini kita punya kesempatan sebentar sekali ya, kita hands on ya. Laptop apa ini? Lenovo IdeaPad 3 Slim 3 ya, dengan Ryzen 3 5000 series yang sudah 4 core 8 thread. Bener, Ryzen 3 sekarang 4 core 8 thread ya, with Radeon Vega Graphics, sudah 2 channel memory, makanya sudah VRAM 2GB nih. Makanya di sini bukan laptop gaming dan tidak colok charger ya. Kita cabut aja tuh ya. Tanpa colok charger, kita coba performanya dalam menjalankan game yang lumayan berat, cukup berat nih ya. Si Assassin Origin, bayangin lah. Assassin Origin main di 720 aja walaupun layarnya full HD ya. Dan kita grafik ada very low tapi kita pilih low. Kayaknya sih ya, karena kalau di sini CPU RAM-nya sudah 2GB ya dengan penggunaan 2 channel memory. Kepake cuma 1,5 aja. Langsung aja kita main ya. Coba nih guys, bukan laptop gaming tapi main game yang cukup lumayan ya ini. Asli ini mah ya, lumayan berat nih ya. Assassin's Creed Origin main tanpa charger. Kita lihat nih ya. Performa dari si APU zaman now ya. Ya main tanpa charger artinya kan si laptop ini sangat efisiensi ya, efisiensi dayanya bagus gitu ya. Walaupun kita coba dulu nih the moment of truth, karena kita juga baru coba nih ya di low setting 720. Oke, ini gameplay dari si Assassin's Creed Odyssey ya, bisa di skip ya, kita skip langsung ke gameplay ya bosku. Kita lihat ya, laptop mana lagi guys, 14 inci super slim kayak gini ya. Ya pilihnya AMD Ryzen. Walaupun kita belum nyoba juga tuh ya, Ryzen 6000 series zaman now ya di 2022. Sudah ada upgrade-nya tuh kayak bakal kayak gimana. Ini 5000 series aja udah kayak gini ya. Teman-teman yang punya 4000 series nangis tuh ya, karena di 5000 series sudah 4 core 8 thread di Ryzen 3-nya. Coba nih langsung harum, dan ini low, kalau nggak kuat mungkin nanti kita coba very low ya. So main guys, mah nggak pakai mouse, kita colok mouse dulu ya guys, kudu mouse tengah cuma iya yeah, di luar. Oke, kita colok mouse dulu, masih tanpa charger ya bosku, mainnya luar biasa kan. Ya, kudu. Ya, ya, ya. Nah, sip left. Dan kita coba tuh, guys. Lihat, guys. Ini anjay. Bayangin teman-teman, ini bukan laptop gaming ya, laptop super tipis 14 inci tapi super mungil ya, slim juga karena namanya juga Slim 3. Ya, sorry kepijit. Kepijit ya, teman guys, tuh. Ini ya terlalu banyak tuh. Mau main-main game kayak macam Assassin's Creed, kamu saja kayak Assassin's Creed si Odyssey juga tuh guys ya, beginilah kerennya AMD zaman now ya. Apalagi nih kalau ditambah GPU discrete ya. Ini juga yang mungkin kita expect ya dari sebuah Steam Deck ya, yang pakai Ryzen, apalagi tuh RAM-nya 16GB ya. Nah, masih gameplay Assassin. Apakah playable? Playable, guys. Bayangin lo ya beli enggak niat-niat gitu ya, enggak niat-niat beli laptop gaming tapi ternyata bisa. Nah, kita perpanjang aja durasinya ya, masih kita tarung. Oke sih. Nih, jalannya lancar ya. Luar biasa deh. Next mungkin kita coba di Odyssey ya. Dan mungkin Valhalla nanti kita tes juga ya. Inti dari video ini ya gini lah ya, kita lihat APU zaman now. Kalau nggak percaya kita langsung lihat ke speknya aja ya. Langsung ke speknya tuh ya, Ryzen 3 5000 series 4 core 8 thread ya. Rasa-rasanya udah kayak Core i7 9900 ya.
RAM 8 GB. Oh ini 3200 MHz, dual channel memory. Ini teh bawaan Kang ya, bawaan. Ya, bawaan gila sih. Bawaan semuanya bawaan, tinggal make, sudah SSD juga, sudah dual channel memory juga. Nah, ini VGA-nya. Mantap ya. Bisa ternyata ya. Running lah. Running playable juga tuh. Bisa kayaknya sampai tamat juga. Sekian video yang dapat kita liatin pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini kalau belum. Ayo kita yang siap. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.